bisa mencapai daripada jumlah 2000-an orang ya kalau sholat Jumat ini. Kemudian kalau Tarawih kurang lebih sekitar antara 300 sampai 400 orang. Biasanya jamaah itu warga sekitar atau ada dari luar juga atau gimana? Atau ada yang ziarah atau gimana kalau Ramadan ini? Ini yang menjadi keunikan daripada Masjid An-Nawir ya. Berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Artinya jamaahnya ini memang acak ya. Artinya ada warga seputar dan juga ada warga-warga yang kalau kita lihat nggak jauh dari rumahnya memang masjid, tapi tetap mereka ingin melaksanakannya di Masjid An-Nawir karena memang masjid kita ini dalam melaksanakan tarawih berbeda. Berbedanya waktu yang kita laksanakan itu agak mengulur daripada waktu awal isya. Oh, jadi berapa menit? Kita kasih mereka yang selesai selepas daripada berbuka puasa untuk beristirahat. Jadi kita laksanakan sholat tarawih itu jam 8. Oh, jam 8 berarti beda 1 jam ya daripada hampir 1 jam ya. Jadi waktu isya itu kurang lebih hampir 1 jam. Dikasih waktu untuk berbuka dulu gitu ya. Iya. Berarti. Oh. يوما أو بعض يوم.